sih kalau ada museum yang isinya adalah lembah semua? Museum of Beast merupakan museum lembah pertama di dunia. Letaknya berada di Poyales del Hoyo, Spanyol. Museum ini memberikan kesempatan unik bagi pengunjung untuk menonton lebih dekat bagaimana lembah bekerja membuat sarang. Bayangkan saja, di sana kalian akan menemukan 6 sarang raksasa yang menggantung di langit-langit museum, loh pemirsa Demen Makan. Saking besarnya sarang tersebut, sarangnya itu hampir menyerupai stalaktit di dalam gua. Meski berukuran super besar, sarang lebah ini tidak tergolong berbahaya karena diletakkan di dalam tabung kaca. Wah, ini mah antara ngeri, takut, keren, semuanya campur aduk. Pemirsa Demen Makan, sekarang aku sudah ada di tempat makan yang kedua, yaitu Hanashobu. Di sini menu ramennya racikan sendiri loh, dan beda dari yang lain. Menu yang bakalan aku cobain di sini adalah Black Garlic Ramen. Dan untuk mendinginkan suasana, ada ini nih. Hitam-hitam ini bukan rawon, tapi ini adalah Black Garlic Ramen. Lihat tuh. Mie-nya saja warnanya hitam, pekat seperti ini. Kenapa? Karena dia terbuat dari charcoal, yaitu arang. Bukan hanya mie-nya, tapi kuahnya juga. Lihat deh pemirsa, kita seruput kuahnya dulu. Surprisingly, the broth is very light. Kuahnya itu rasanya nggak medok sama sekali, light banget, bahkan tidak terlalu asin. Ini cukup gurih dan arangnya itu ternyata nikmat ya, meskipun rasanya sedikit dominan daripada yang lain. Sekarang kita cobain dengan mie-nya. Jadi ini charcoal itu dicampur dengan garlic dan dimasukin ke kaldu ayam. Masih panas nih kayaknya nih. Nah, isinya ada macam-macam, ada jamur dan juga ada sesame seed, yaitu wijen, dan juga ada irisan bawang, daun bawang. Unik banget pemirsa, semua yang ada di dalam mangkok warnanya hitam semua. Kalian mau coba? Mampir-mampir ya ke Hanashobu di Makassar. Lihat nih, es krim yang sudah tumpah tapi masih tetap nikmat. Pastinya ini adalah green tea. Oh, ini shaved ternyata. Shaved green tea atau shaved matcha. Dan ini adalah, oh, saya pikir ini leci. Ternyata bukan loh. Ini adalah mochi. Lihat tuh. Oke, ini dia. Segar, yang ada aduk-aduk seperti ini. Ini mungkin bawahnya kita kasih piring agak lebih besar lagi ya, karena kalau saat diaduk-aduk dia malah tumpah ke mejanya. Maaf saya ngomong seperti ini bukan agak sopan pemirsa, tapi mochinya ini kenyal banget. Sekarang kita cobain dengan ini ya, dengan kacang merah, dan juga agar-agar. Mbak maaf ya, mejanya jadi banyak ini, banyak tumpahan. Nah, kita cobain ya. Kok ada rasa-rasa, jadi kayak rasa mocha atau kopinya ya. Oh karena saya seruput bagian kacang merahnya. Maaf ini saya tidak bisa makan satu gelas ini karena dingin, ngilu banget. Waduh, saking penuhnya luber deh dessert aku. Tapi walaupun luber, gak mengurangi nikmatnya kok. Abis ini kita kemana lagi ya pemirsa? Tetap di sini di Demen Makan, demen banget pecah.